Siapa yang seperti itu? Li ulaikal fujjar alladhina yanqusuna al-miqyana wal mizan. Orang-orang yang fujjar, orang-orang yang berdosa, yang curang. Alladhina yanqusuna, orang-orang yang mengurangi miqyan, yang mengurangi takaran, wal mizan, dan mengurangi timbangan. Itu yang disebut wain. Al-mutaffifin itu mengurangi, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Pegang ini dulu ya. Ada orang pegang ini dulu ya. Luar biasa. Nah, kita sudah belajar kemarin bahwa yang disebut mutaffifin itu yang menguranginya asyaiul yasir. Menguranginya apa? Yang sedikit. Jadi mengurangi itu banyak-banyak. Ya. Kalau mengurangi banyak-banyak ketahuan. Ketahuan. Kan yang namanya mutawfi itu menguranginya berarti maksudnya yang kusuhan mengurangi, nggak banyak. Kalau mengurangi nggak banyak, kalau banyak ya. Maka ini sangat terbaik. Walmikyan walmizan, dia mengurangi takaran dan timbangan. Kenapa? Karena pada saat itu menjadi alat ukur hanya apa? Timbangan dan takaran. Belum seperti sekarang banyak alat ukurnya. Maksudnya ini ya, meteran juga termasuk dalam. Jadi jangan dibatasi bahwa mikyal wal mizan itu berlaku untuk takaran timbangan, enggak. Ya meteran kalau ukurannya dengan meteran, ya meteran pun berlaku. Jadi intinya di sana apa? Ketidak ada kecurangan yang terjadi di sana. Alat ukurnya terserah mau menggunakan timbangan, takaran, elektrik, meteran. Yang penting apa? Dia berlaku tidak ada. Summa bayyana awsafuhum qabilata biqauli alladhina dadaru an-nasi as-sawa. Kemudian Allah mensifatkan akan sifat-sifat mereka yang qabih, yang jelek itu, yang siapa? Yang mutaffifin. Siapa itu mutaffifin? Alladzina dadar. Orang-orang yang apabila mereka itu menimbang atau mengukur al-nasi ya, kepada orang lain, yastaghfiruna. Minta dia baik. Dipenuhi, disempurnakan. Jadi kalau untuk dirinya, orang yang diminta baik, oh, gimana harus apa? Harus pas, harus ya, sempurna. Ini untuk dia kepada orang lain. Artinya, yang dimaksud adalah ya, aida akal kailan min nasi afalua biarkanan lin anfusi. Artinya, apabila mereka mengambil takaran, mengambil takarannya orang mengukur minat nas dari orang lain, aku
mereka mengambilnya wafian kamilan secara tunai dan apa sempurna dari anfusihim untuk diri mereka. Tapi wadzaka hukum Allah yuzhibun. Dan apabila mereka itu menakar atau menyumbang untuk orang lain, yuzhibun. Mereka curang. Ayu wadzaka hukum innasi awadzakum yang kesungan kailah wadzakum. Artinya apabila mereka itu menimbangkan untuk orang atau menakar untuk orang yang kusunan kailan wal wazn, mereka apa? Kurangi akan takarannya dan timbang. Loh, kalau begitu bagaimana kalau sama orang lain dia dicurangi? Lalu dia juga nyurangi lagi, kan gini masalahnya. Dia beli jeruk sekilo, yang sekilo-sekilo kecilan, ini kebanyakan dikit, dicurangi sama orang. Dicurangi sama orang, misalnya sekilo dikurangi satu. Ketika dia jual lagi sama orang lain, dicurangi lagi. Kurangi satu, sama orang apa? Kurangin dua. Sama saja. Orang yang beli itu kan gak mesti harus tahu dia dikurangin. Jadi artinya, ini kok kurang? Oh, dari semua saya kurang gitu. Gak boleh. Tanah putih nggak boleh denda, makanya dia transaksinya beda. Di sana-sana usah di sana, tapi ketika dia sama orang lain, akadnya beda lagi. Oh, saya juga dicurangi. Loh, kalau Anda dicurangi sama sana, kenapa saya sama Anda dicurangi lagi? Nggak bisa. Anda silakan komplain sama sana, tapi sama saya tetap transaksinya, akadnya beda lagi. Ini kalau memang itu betul terjadi, karena sepakat awas pembeli, maka yang pertama itu udah dosa murokab itu. Double. Yang pertama dia itu dicurang, curang lagi terus dia akan dapat yang pertama itu karena maksudnya juga dicurangi. Maksudnya curangi lagi, enggak mau ada. Ya dia tetap akarnya. Nah kalau mau, dia tadi jelaskan bahwa ini bukan sekilo gitu ya, kayak kita mau katakan. Siapa? Ya sekantongnya segitu, mau sekilo kan enggak tahu, berarti sekantong itu sekian harganya. Kayak kemarin apa jual bensin ya? Bensinnya sebotol gitu kemarin kan. Ya udah ini seliter apa enggak? Ya sebotol itu aja. Kalau ini seliter nih, oh bentar kurang. Saya kan jual seliter, sebotol ini 10.000 selesai. Tapi seliter apa bukan? Ya enggak tahu, pokoknya sebotol kan. Itu lebih jujur dan lebih bisa diterima dibandingkan apa kata ini seliter, ternyata tidak apa? Tidak seliter. Jadi enggak boleh ketika dia transaksi untuk dirinya pada orang yang dicurangi. Maka dikatakan di sini kan wa idza qalu awwalu yusirun, apabila mereka menakal ke orang lain atau menimbang untuk lain, mereka curangi. Bukan berarti ketika dia dicurangi oleh orang lain, boleh curangi lagi. Maka ingat, di depannya kan tidak ada kata-kata alladzi zakkalu lin-nasi yastawfu. Apabila mereka apa? Kalau tadi menakar, mereka minta apa? Sempurnakan. Tapi wa idza kalu awwalun yusiru. Tapi kalau mereka menakar menimbang ini. Jadi bahasanya ya. Ini mengakuan dari akar dari syarat bahwa manusia itu memang sifatnya mau menang sendiri. Ya menang. Ketika dia sendiri, misalnya dia takar sama orang lain, kita sempurna. Tapi ingat, ketika untuk orang lain itu bukan hanya takaran, tapi juga timbangan. Memang manusia itu sifatnya seperti itu. Jadi tidak ada yang apa istilahnya serakah. Gitu. Jadi kalau membalas itu selalu double. Contoh. Jadi katanya sama orang, jelek lo. Kalau balasnya pasti gak begitu. Lo udah jelek, pesek, hitam, pendek, gitu. Jadi sama orang apa tuh? Banyak. Lebih dari itu. Tadi kan dia sama orang mintanya dipenuhi takarannya untuk diri dia. Tapi ketika orang lain kurangin takaran yang dia kurangin, takaran juga timbangan juga. Jadi dia untuk orang lain curangnya lebih dibandingkan untuk dirinya sendiri. Itu manusia itu begitu. Kalau membalas itu boleh kita membalas, boleh. Tapi apa? Yang semisal, yang sama. Atau lebih baik, maafkan. Dan maaf itu lebih baik kita Allah SWT. Jadi, idza aqadtum fa'udhum bimislima uqibtum. Idza aqadtum fa'udhum bimislima. Kalau kamu mau membalas, balas bimislima uqibtum. Sama, sesuai dengan apa kamu. Kamu diapain? Disakiti oleh mereka itu. Kasusnya dengan apa itu? Untuk perang. Ketika kalian akan lebih dari dengan bilang
Wajah sabar tuh kawan. Kalau kamu sabar itu lebih baik. Nah, hasil orang semua apa? Pilih sabar, nggak usah apa, nggak usah. Kenapa? Orang membalas selalu akan lebih. Boleh balas silakan. Cubit, cubit lagi. Tapi kan cubitan pertama belum tentu seimbang dengan cubitan kedua. Boleh balas, boleh. Misalnya nih, kisah. Kecoret kita, kecoret apa? Misalnya, aku bilang, kater. Buka. Panjangnya 10 cm. Tebelnya 2 mm. Ya, kisah sih. Ya kan kalau dia langsung, nggak berasa loh. Nah, gini sekarang, ukur 10 cm. Iya, 10 cm ya. Net. Kalian nih, lah kan berbeda, rasa sakitnya kan beda. Oh maaf, dalamnya baru 1 mili, itu 2 mili lagi ya. Maka maaf itu apa? Lebih baik. Tapi kenapa? Iya, lebarnya sama, secara kuantitas sama. Tapi kualitas sakitnya kan beda. Tadi kan kenanya nggak sengaja, maksudnya atau saat itu cepet, dia nggak sadar. Nah sekarang di depan kelihatan. Reset, reset, reset. Belum kater atau itu belum sampai sih udah pingsan duluan ya. Diukur, oh baru 1 mili, kurang ya 1 mili lagi ya. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Maaf itu lebih apa? Lebih baik. Sabar itu memaafkan lebih baik. Maka di sini udah tergambar ketika sama orang itu dia minta sempurna, tapi ketika nyurangin orang itu bukan hanya takaran. Takaran timbangan dia curang buat sama orang. Jadi kita itu memang begitu sifatnya. Ya, sifat kita kebaginya bukan sama orang lain, sama Tuhan juga sama. Saya katanya sholat Tuhan dua rakaat mintanya banyak banget. Jadi kan kita juga sama, sama Tuhan juga sama. Kerjanya sedikit maunya apa? Hasilnya banyak gitu. Ya sedikit hasilnya banyak, berada ada. Itu ada apa? Iya karena dulu, iya karena ibadah dulu baru istain. Kalau kita istain ini mulai ibadahnya. Ya itu, jadi itu sifat manusia itu memang ya seperti itu. Di sini udah bikin tergambar kan, ketika dia untuk dirinya meminta kesempurnaan untuk takaran, tapi ketika sama orang dia curang itu hanya takaran aja, timbangan pun dia curangi. Jadi kalau dia udah dicurang, udah merasa dicurangi, itu segala sesuatu dicurangi lagi, lebih dari itu. Qala al-Basir, nazarat bi rajul ya'rafu al-Muhayyim karena wasa'an. Diwayatkan yang meriwayatkan bahwa ayat ini turun pada seorang laki-laki yang dikenal namanya Abi Hurairah. Karena musta'an, dia punya dua sok. Satu sok itu sekitar 3 mud. Kalau kita itu satu sok itu kayak kita bayar apa? Ya zakat kita itu satu sok. Terus aja punya dua sok. Nanti kalau dia ya, berarti sekitar apa? 7 sampai 7 liter lah gitu. Nah, ya khudu bi aliman wa yaqta bi aqil wa ahar. Yang ambil satu, yang satu lagi diberikan. Bahwa ini ikut lima tafsir Al-Qur'an walwasni. Dan dia apa? Mengancam bagi orang yang menyenangkan bagi orang yang itu tafsir Al-Qur'an walwasni. Apa? Yang curang dalam timbangan dan takar menjadikan ini. Bahkan ada kaum kaum Nasrani ibu sini mengatakan walmiza dan Allah binasakan kaum Nabi Syuaib. Kenapa? Mereka curang dalam apa? Pikiran luar biasa. Jadi akhirnya apa? Siksa itu, wail itu bukan hanya sekedar cercaan, cacian, celaka. Tapi Allah membinasakan kaum Nabi Shu'aib dengan sebab mereka itu curang, mengurangi takaran dan timbangan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wabil hadis, wala takhaful kaila illa ma'ul banati wa akhadul bisini. Wala takhaful kaila. Dan dan tidaklah mereka itu mengurangi atau curang dalam kain, dalam takaran illa mana menabat, kecuali mereka tidak ditumbuhkan, dihalangi atau enggak ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan wa khadu bismin wa ukhidu bismin, dan mereka apa? Ditimpa dengan oh sibul bismin, jina bismin pacak klik, bismin kemar. Jadi kalau ada orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan tertakar, apa azabnya? Yang pertama ilaman walabun yang mengganas, nyala dihalangi tidak tumbuh-tumbuhan apa. Jadi kalau kita baca lagi harus kering. Wow itu bisnis dan siksa mereka itu dengan apa? Dengan musim kemarau sih itu arti pacar itu siksaan yang apa? Orang yang berlaku curang.
Lah kan Nabi kaum Nabi Shu'aib itu sifatnya rata gitu lah, udah apa sifatnya sudah memasyarakat, maka diazabnya apa? Ya keseluruhan dari itu. Lalu bagaimana kalau secara individu? Insya Allah gak akan luput sama bagi individu juga. Apakah dia juga akan kering? Kering di curang segitu, kering apanya? Kering pembelinya, kan akhirnya mati juga dengan sendirinya. Karena orang tahu, nah, orang tahu dia curang-curangnya pasti apa? Orang gak mau lagi. Itu namanya kenikmatan apa? Sesaat, tapi kerugian seumur hidup. Jadi orang tahu dia curang, gak mau lagi. Jadi kalau Allah menyiksa mereka yang karena azab semuanya, itu bisa terjadi kalau memang secara bersama lagi melakukannya. Atau orang lain semuanya tahu hal itu terjadi, tapi dia bahkan dibiarkan, maka akan siksa. Jadi perlakuan seperti itu tidak akan Allah biarkan. Maka sekali lagi kita sampaikan yang mana itu, di sini Allah nggak pakai sumpah lagi, langsung apa? Wajib. Jadi Allah nggak pakai bersumpah ya, kan? Kalau kemarin kan Allah pakai sumpah untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya nanti akan terjadi, akan datang, itu masalah akhirat atau masalah yang lain, depannya gak apa? Pakai sumpah untuk meyakinkan. Tapi kalau untuk kasus ini gak pakai sumpah, kenapa? Karena memang ini yang sudah terjadi pada manusia gitu. Mereka sudah lihat realitanya. Langsung wail mutawfifin. Akal. Karena sudah terjadi, artinya untuk sisaannya nanti di akhirat, urusan nanti di akhirat. Tapi yang jelas bahwa semua akan mengakui ini, nggak akan membantah bahwa semua pernah melakukannya atau yang sudah terjadi. Langsung wail mutawfifin. Jadi bagaimana siksaan orang yang mutawfifin adalah pertama itu akan tidak tumbuh tumbuh-tumbuhan. Coba musim kemarau, sinin, paceklik, kelaparan seperti Sina Yus, Nabi Yusuf itu sampai 7 tahun ya, seperti itu. Ya akan seperti itu lah azab na'udzubillah. Kalau dia bakar, kalau dibiarkan kecurangan ini. Nah, tapi di sini ancaman di situ jelas, tapi Quran memberikan ancaman yang berbeda. Ala yazunnu ulaika annahum mabusun yaumil azim. Ala ta'ala yazunnu ulaika annahum. Apakah tidak mereka itu menyangka annahum mabusun? Oh, mereka apa? Akan dibangkitkan yaumil azim, apa? Bagi hari yang besar. Hai ala ya'lamu wa yastayqan ulaikal mutawfifuna annahum sayub'asuna al-yawm min 'asibin shadidil hawli kasil faz'a. Apakah tidak mengetahui atau tidak yakin orang-orang yang mengurangi timbangan annahum sayub'asun, mereka itu akan apa ini? Akan dibangkitkan yawm min 'asib, pada hari yang panas shadidil hawli, yang sangat dahsyat huru-haranya, kasil faz'a, yang banyak sangat menakutkan, yang banyak merasa takutnya di sana. Apakah mereka menyangka enggak gitu? Artinya apa? Mereka boleh selamat ketika melakukan kecurangan di dunia ini. Apa mereka enggak menyangka bahwa nanti mereka akan dibangkitkan di sana? Itu yang masalahnya sih. Oke, mereka bisa selamat di dunia ketika kecurangan, tapi kok mutawfifin kemarin? Nusayyid. Atau saya yasir, sesuatu yang kecil yang enggak apa orang enggak nyangka. Oke, silakan Anda lakukan itu di dunia, tapi Anda enggak menyangka bahwa akan diapakan? Dibangkitkan nanti di akhirat. Itu semua dia enggak diperhitungkan. Apakah enggak nyangka? Ya kan seperti itu. Oke, silakan Anda selamat. Ini kaitannya dengan apa? Dengan keimanan kita kepada hari akhir, maka enggak akan pernah luput manusia kepada hari akhir. Bukan ketika dia bebas dari KPK berarti bebas dia, tapi tidak. Oke, KPK nggak bisa, nggak tahu, tapi tidak. Oke, tadi saya menyisih sesuatu yang kecil. Maka ceritakan, orang bisa masuk neraka gara-gara teman tusuk gigi doang. Gara-gara tusuk gigi, masuk neraka. Karena kayu yang udah dijual, letakkan, udah jual, udah saya terima. Yang udah saya apa, di potes itu kayu gitu, buat tusuk gigi. Yang punyanya nggak rela. Kenapa? Itu udah hak orang. Kadang-kadang sesuatu yang kecil itu ada kita nggak apa nih? Nggak apa namanya? Nggak apa ya? Nggak open, nggak berasa gitu. Kayak hati-hati sama bini bersama. Kalau ngeluarin perhiasan bini ganti. Karena kita bahasanya minjem gantinya kagak. Minjem dulu mah ya, minjem dulu. Bahasanya minjem gitu. Gantinya kagak.
punya orang itu hak pribadi itu. Misalnya kalungnya tadi sama. Sama orang tua juga sama, kalau bahasanya minjem, minjem. Orang tua itu, mak, minjem gitu. Bahasanya minjem gitu, gantinya enggak ada. Enggak boleh, transaksinya minjem. Karena kadang-kadang kan kita, wah itu biasa. Enggak bisa, transaksi seperti apa, artinya seperti apa. Tapi kalau orang tua sama anak, enggak bisa berlaku hukum seperti itu. Artinya, namanya anak dan harta anak itu punya orang tua. Jangan kan pakai minjem, dia ngambil kalau memberitahu pun enggak hukumnya enggak apa, enggak haram. Tapi kalau anak sama orang tua, enggak bisa. Bisa potong tangan, menangkut ya. Yang mencuri, tapi orang tua mana enggak ada apa mencuri, cuma habis seberang. Itu usaha orang haram. Jangan kan katanya kamu saja milik orang tua, katanya begitu. Tapi kalau orang tua mana, artinya kadang-kadang sesuatu yang kita anggap remeh, gitu kan. Anggap remeh, kita remeh, ini emang sesuatu yang kadang-kadang kita luput dari kita, tapi itu merupakan sesuatu kemaksiatan. Contoh, minjem bentar dong, nih, ya, multeng ya ntar ya, dibalikinnya multeng gitu, bensinnya kan, dia minjem motor, bensinnya gitu, ya pulang, berlalu cuma sebentar doang ke buri itu kan, ngambil, tapi minta baik, riba, karena dia hukumnya apa? Tahu itu minta tolong, kan dia minjem, yang minjem itu kalau gak ada bensinnya tuh motor, yang wajib beliin siapa? Yang punya motor, bukan yang minjem. Yang beliin bensin, yang punya motor, bukan yang minjem yang beli bensin. Maaf, bensinnya habis, minta tolong beliin bensin, kasih duitnya, karena dia minjem. Tahun, bukannya apa? Bukannya nyewa, kalau rasa nyewa ya nyewa jelas. Itu kan yang minjemin nyari untung, perginya cuma sepersekian liter, baliknya 3 liter penuh untung kan dia gitu. Ini bukan masalah untung, masalah tolong menolong. Itu kan anak kan sederhana gitu, tapi kapan ini dasar minjem gak tahu diri. Minjem baru pulang, biasanya kosong, kan biasanya gue penuh, pinjem juga kosong. Jadi kita ini gak perlu pinjemin. Kalau emang nggak mau kosong jadi pinjemnya, ya yang pinjem aja nggak tahu diri. Yang pinjem urusannya kan tolong menolong, tahu tolong menolong. Bukan pinjemnya, bukan sewa menyewa, sewa transaksi lain lagi. Minjem silakan pulang, nah itu bayar silakan, tapi kan nggak itu tolong pinjem itu urusannya beda. Makanya kalau dia salah, kalau dia nggak ada kita penuhi, kita atau dia kempes pun kalau memang itu bukan karena dia. Artinya bukan karena misalnya over apa banyakkan penumpangnya gitu, berarti yang salah ini nggak apa-apa ya, kempes bocor mungkin nih, tapi jalan bisa jalan normal, nggak jalan apa ke sawang gitu sama ya kempes tambal. Harusnya kalau jalan yang punya motor apa tadi nambel ya, nambel berapa 20.000 ini buat tadi ganti buat nambel ban saya gitu, nambel ini 20.000. Salah dulu yang makin yang nambah, enggak gitu, karena motornya siapa? Nah itu artinya kadang-kadang sesuatu yang kecil itu bagi kita yang sepele itu kita bagi kita apa? Ya biasa aja enggak, nanti ya. Karena ini tuh nanti apakah kau kawannya enggak, nanti di akhirat akan apa dibangkitkan kamu? Bangkitan bukan hanya permasalahan bangkit, tapi dibangkit itu apa permasalahannya? Diperhitungkan, kalau sudah bangkit itu iya gak apa-apa, tapi diperhitungkan amal gitu jadi masalah. Maka kalau orang berani berbuat maksiat di dunia ini ketika dia yakin bahwa tidak akan ada kehidupan lagi, silakan. Kalau dia yakin bahwa setelah mati gak ada kehidupan lagi, maka dia akan berbuat sesukanya, mereka buat apapun, tidak ada hal biar, kenapa? Gak ada. Maka bagi orang Islam itulah yang mereka pikirkan, oke di dunia bisa sama, tapi di akhirat sebagaimana ini? Pertanggung jawab sama Tuhan bagaimana, yang kecil itu bagaimana. Itu yang menjadi beban, bagi bukan beban, yang menjadi pertimbangan bagi orang beriman untuk melakukan maksiat itu. Oke, gak ketahuan sama hukum, oke, gak ketahuan sama siapapun itu, tapi Allah mau mengetahui itu yang menjadi berat bagi orang-orang yang beriman. Maka ala izun kula agarna mu'usun liyaw minari yawma yakul nasu rabbil alamin, pada hari berdiri yang manusia di rabbil alamin bagi Tuhan yang memuaskan air yang mayakuna bilakhiri khufatan waradan, artinya yang mayakifuna bilmahsyar,
hari di mana akan berada, akan ditempatkan mereka itu di pada masa kufuatan muratan. Apa kufuatan itu? Kufuatan muratan artinya telanjang dahi, telanjang mulut, ini udah nyeker apa lagi mulut apa, nggak pakai apa-apa. Khashina khani rabbil alamin, mereka tunduk kutuk bagi Tuhan sekalian. Jadi ini masyarakat. Apa yang ilustrasi kufuatan muratan itu? Banyak yang kita enggak terbuka semuanya. Enggak di sini Aisyah ya Rasulullah, apakah mereka itu semuanya muratan apa? Telanjang gitu. Nanti apakah laki-laki dan perempuan saling melihat? Siti Aisyah itu benarnya seperti itu. Iya, mereka telanjang-telanjang ya Rasulullah sampai ya tanpa selai benang pun berkumpul semuanya. Bagaimana laki sama perempuan bisa melihat? Kata Rasulullah, peristiwa pada saat itu lebih dahsyat dibandingkan harus memperhatikan orang lain. Rasulullah, hari itu lebih dahsyat orang karena ketakutan untuk mempertimbangkan. Jadi enggak sempat namanya. Itu enggak pakai baju namanya. Enggak sempat yang namanya gitu-gituan. Itu saking dahsyatnya pada hari itu enggak sempat memperhatikan. Jangankan orang lain, dirinya saja enggak sempat. Enggak terpikir, mereka sibuk, mereka akan merasa takut, merasa berat apa yang akan aku putuskan untuk diriku ini. Enggak sempat ngapain. Itu enggak pakai baju, itu enggak pakai baju enak nih. Enggak sempat. Masih ada Aisyah sambil memandang Rasulullah. Iya, tapi udah enggak sempat lagi, udah enggak terpikirkan yang mereka hanya memikirkan diri sendiri apa yang aku putuskan untuk diriku ini. Apalagi kalau memang orang yang di dunia sudah apa? Sudah maksiat, sudah ketahuan gitu kan, udah merasakan bahwa saya begini, wah bakalan udah. Itu udah siksaan awal gitu kan. Udah siksaan awal. Enggak sempat lagi. Jangankan yang kayak gitu di dunia juga kalau udah peristiwa yang itu orang udah apa? Udah enggak ngeroin aja sih. Itu pernah kejadian kebakaran di mana? Ya, kebakaran di mana? Cuman kejadiannya di mana? Rumahnya enggak pernah dia mantepin kebakarannya di mana emang. Itu tuh sempat gendong apa namanya? Guling sama ya perempuan ibu-ibu gitu sama teman pakai kembenong gini gini keluar rumah ya keluar rumah lari keluar rumah ibu lagi gitu itu rumah iya udah mau ibu saya langsung pakai kain gitu. Pakai dia nggak sadar tuh karena lagi apa netekin anaknya gitu anaknya tapi kata ibu saya gini itu ngapa bawa pulih masya Allah jadi anaknya masih ketinggalan dulu yang dibawa pulihnya kata ibu lu ngapa bawa pulih itu tadinya kan ditutupin cuma karena ini yang nggak pakai apa ya dia nggak pakai apa karena lagi netelnya lagi anaknya sambil ketiduran itu ada orang ramuh orang kebakar langsung lari udah ramuh lari dia bawa itu udah nggak sadar dia nggak pakai apa itu nggak pakai atasan udah tapi ketika saya tanya iya lu nggak pakai itu udah tapi lu ngapa boleh belum gendong mau inget tuh dia maksudnya kira anaknya itu sampai apa itu udah kejadiannya bukan di rumahnya di apa dekat dari rumahnya itu kan rumahnya ngapa-ngapa kok saking takutnya itu kan di dunia kayak begitu di akhirat nah yang kita permasalahkan adalah bagi kita apa ini di sini di akhirat sini jadi di sini gambarnya walaupun saya kondisir sesuatu yang kita kenapa diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutafifin itu sekecil itu pun akan diperhitungkan. Dia orangnya itu untuk orang. Karena yang enggak berasa, karena mutafifin enggak apa? Karena enggak berasa, mau bawahnya dicekokin. Ada kan bawahnya dicekokin juga. Kalau orang enggak tahu lah gitu, takaran bawahnya apa itu? Di atas itu. Tapi lebih apa diganjel, penyokin segala macam. Kalau timbangan, belakangnya pakai. Ada orang yang tak menahu bilah itu orang dagang nggak tahu, tahu lah trik-triknya tahu. Tapi kalau dilakukan, nanti lihat tuh bahwa apa? Orang bujar apa nawa, tertawa kan kan ya lihat tuh orang jujur apa? Orang jujur miskin terus kan? Pas kali-kali curangin dan itu nanti pada ketawa tuh orang-orang pujian itu ketawa maaf bang ngejek orang-orang yang jujur orang yang benar tuh ngejek bang kayaknya dagang udah jujur banget apa yang tadi gitu ya pak jarang punya jangan lu lempong-lempong banget dikit-dikit nih jadi gampang jabatannya aja gitu ya mereka kan tertawa
yang lurus mah ya begitu aja. Mau begini. Kalau yang lurus mah pasti dengan mengatakan al-Bahri dan kitab tersebut yang al-Bahri mengatakan wabihada al-inkar wa ta'jib wa sabul yawmi bin asyik wa qiyamin nasi laya khadimu wa sahul rabbil alamin dalu ala azmi hasa zanbi wa huwa tersib. Pada ini ada keingkaran dan ketakjuban dan sifat hari bilang azmi yang besar ya yawmin azim wa qiyamin nasi laya khadim dan manusia pada itu berdiri hadapan Allah tapi dalam keadaan khadim tunduk. Jadi ini berdiri hadapan Allah gak naik-naik, tunduk semuanya, gak bakalan apa, gak bakalan bahasa kita gak tunduk semuanya. Walaupun tadi kufar dan morotan itu semuanya pak tunduk nggak akan lihat apa. Wasbuhul Rabbil Alam. Dalilun ala azmi hadzal zambi wa ini menunjukkan atas besarnya dosa ini. Besar tafsir. Jadi walaupun apa, mengurangi takarannya sedikit tapi apa? Ala azmi hadzal zambi dosanya besar. Walaupun hanya segitu dosanya walaupun gak ketahuan dosa itu. Jadi gambaran bagaimana mereka di akhirat seperti itu menggambarkan dosa yang besar walaupun kerjaannya kecil. Kalau dia melakukan sekali tapi melakukan berulang kali, beribu kali, berulang-ulang itu subhanallah. Dan ini bukan hanya sebatas pada karena kutip tantangan bahwa dia menggunakan orang lain, ini merusak sistem ekonomi. Bukan hanya pada saat ini, tidak. Kenapa sistem ekonomi dia bisa melakukan itu, kecurangan itu tanda kutip bisa menjual lebih murah, akhirnya yang normal-normalnya kan bisa gak laku gitu kan, dia bisa jual murah gitu ya yang itu kan, itu akhirnya akan terjadi ketidakseimbangan dalam sistem ekonomi. Kok dia bisa ya? Lah orang kan belinya misalnya murah. Nah kalau itu terjadi lalu ketahuan, hati-hati makanya, yang normal ketahuan, yang mengatakan ya situ murah, dia mau dikurangin, nah, kan akan timbul, maaf ya, saling curiga. Coba sih kata warung ini, dia jual sekian kok bisa, kok itu sekian, saya takarannya pun, kalau sana itu. Nah, timbul kecurigaan, ini bisa, urusannya bisa ribut nih, ini karena menuduh-nuduh kan, itu bisa ribut. Maka jangan coba-coba, bisa dibaca sama orang. Kalau memang kita full, katakan nggak dapat untung atau untung sedikit kalau jual segitu gitu, nggak usah bilang dia curang. Kenapa? Kita tahu nggak kalau dia nyurang itu? Kita nggak tahu, kita nggak tahu ada buktinya. Lalu kita tuh katakan dia curang, dia murangin, dari mana anda tahu? Lebih aman saya menjual segitu ya karena saya belinya segitu sudah selesai, itu aman, dia lebih murah, saya nggak tahu dia bisa jual murah gitu kan, nggak tahu. Berarti urusannya apa nanti? Terjadi kesenjangan ekonomi yang ini kan gak akan laku. Tapi juga gak boleh membuka keinginan orang gitu kan. Mau dicurang itu gak boleh. Ya mungkin kalau mau yang komplain yang membeli. Nah ini tuh masa aja. Ini bukan hanya efeknya pada orang yang dulu. Tidak, ini secara sistem akan merubah, akan merusak semua sistem ekonomi. Bukan hanya seperti ekonomi. Ini yang berubah. Maka katakan bahwa walaupun kerja seperti itu, dia apa? Dibuat dosa yang sangat besar. Wabil hadis yang Umar berhubungan dengan Nabi SAW Yawma yakum unan surah bin alamin Ina yagi wa'um fi rasihi ila ansafi unayim. Sehingga apa? Jadi Yawma yakum unan surah bin alamin, pada hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabbil Alamin hatta yaqiba ahadum fi rasyfi rasyfi ila ansabun, sehingga yaqiba ahadum tenggelam salah-salah mereka fi rasyfi rasyfi apa kan kita keringatnya sendiri ila ansabun sampai setengah apa setengah kuping. Itu orang berdiri di hadapan Allah kelap, tau gak kelap sampai setengah telinganya loh. Itu makanya kan di apa? Di keringatnya. Itu berdasarkan amal ibadah masing-masing. Ya, jadi sampai apa? Kita jangankan sampai di air keringat, di air jernih aja kalau sampai itu mah enggak ngapa-ngapa. Jadi kalau berenang sampai kelap sampai gitu ngapa-ngapa nih, kelap situ apa? Keringat. Tahu rasanya apa keringat? Wasin. Itu belum apa nih?
belum dihukum belum. Ini belum dijatuhkan ponis, ini baru apa? Penantian jatuh ponis itu mereka sudah apa? Sudah tersiksa, dalam penantian sudah tersiksa. Belum dijatuhkan ponis ini pula, enggak tahu. Dalam berdiri hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihukum itu sudah melakukan siksa. Kenapa? Ini sudah menggambarkan akan amal ibadah masing-masing. Maka ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai betis, sampai dengkul, sampai pinggang, sampai dada, sampai ada yang tenggelam sampai telinganya. Masing-masing amal ibadahnya mereka masing-masing. Nah, itu baru masa penantian untuk diputuskan hukum pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan akan diadil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau gitu bagaimana? Nah, ketika itu terjadi mereka sudah apa? Sudah bisa ya, keringat saya sampai sini ketahuan dah. Ini udah dari keringatnya udah ketahuan saya udah ngapsin udah ketahuan dah saya akan bagaimana? Udah merasa seperti itu. Belum diputuskan udah ketahuan saya sampai tak patah kaki ketahuan tadi udah. Ya happy ya biasa senang sama patah kaki keringat saya. Ya sampai segala macam ya sampai telinga ya udah berasa dia. Belum dijatuhkan hukum ingat, belum dijatuhkan hukum, belum dijatuhkan polis. Kalau udah ponis lain lagi. Kalau udah ponis lain lagi. Walaupun mutafifin, walaupun apa? Sedikit ya kecil. Karena kalau itu sesuatu yang kecil kita anggap remeh ya. Insya Allah, ya kan menjadi besar. Di maksiat itu jangan apa sekecil apapun, jangan dibiasakan. Kalau dibiasakan maksiat sekecil apapun, kalau tidak akan terbiasa membuat maksiat dan tidak apa, tidak merasa berhak untuk berbuat maksiat. Maka jangan dikira bahwa orang yang melakukan perbuatan misalnya koruptor yang gede-gede jangan dikira nggak pernah yang kecil-kecil. Yang kecil nggak ketahuan. Maka Al-Quran, kenapa ketika hukuman itu selalu menggunakan bahasa ini menggunakan simpain, azan wazan, asharik washarikat, itu disimpain. Jadi bukan mayasrik gitu atau mayasrik gitu tidak. Dia menggunakan fiil, tapi bukan fa'il. Fa'il itu bahasa kita sudah apa? Pelakunya itu sudah apa bukan profesional siapa sudah terbiasa bukan siapa orang ini enggak penyanyi lah penyanyi berarti udah apa tuh udah profesi maka asal kuasai maka harus menggunakan dengan disimpan maka Sayyidina Umar kalau pernah tidak mengapa memotong tangan seorang pencuri ketika ditanya kenapa kamu mencuri lapar ya Khalifah. Kami lapar, kami buat makan. Apa Umar lakukan? Dia panggil orang-orang kaya, dipotong harta-hartanya. Kamu yang gak peduli sama orang-orang ini, kenapa? Mereka mencuri itu karena mereka apa? Kesenjangan sosial. Dan mereka mencuri bukan untuk kekayaan. Mereka ini karena lapar. Maka kalau Umar Khattab tidak apa? Dipotong tangan mereka walaupun sama. Gak dipotong kenapa? Yang salahnya orang-orang ini. Karena bukan syarik dia itu. Bukan syarik, bukan orang yang melakukan proses pencurian. Bukan, ini karena lapar. Hari ini harus apa? Harus mencuri. Amun kata enggak mau motong tangan mereka. Dipanggil orang-orang kaya, dipotong harta mereka. Keluarkan harta kamu secara paksa. Kenapa? Ini ada orang-orang susah kamu enggak peduli. Pantas mereka akhirnya apa? Mencuri karena kamu gitu. Coba kalau kesejahteraan sosial merata, enggak akan ada pencurian. Dan mereka enggak akan mencuri. Kenapa pemahaman asal gitu? Sesuatu yang apa? Yang ya mungkin bahasa sekarang yang profesional lah sudah memang kerjaan lain gitu kan. Jadi kalau dalam narkoba ada pengguna gitu kan. Ada apa lagi? Ada bandar segala macam. Maka kan lain nih apa namanya? Hukumannya. Ada yang rehabilitasi, ada yang kan macam-macam. Oh ini enggak, itu mana rehabilitasi kenapa? Dia terkena saja pengaruh segala macam ini. Macam-macam. Nah maka sama. Orang yang melakukan seperti mutawif ini memang orang saudara sudah terbiasa jadi enteng saja ah dikit ini nggak apa-apa ketok dikit namanya takaran dulu kalau mungkin kalau udah tahu ya ketok dikit bawahnya agak nonjol kan dikit kan yang harusnya mulai kurang dikit atau takarannya nggak macam kayak kadang dulu orang ulama dulu kalau nagar jangan set dan gituin kalau nagar beras dulu ya. Set, dan lebihnya ni, ini yang kalau kita kelompok macam kelompok. Nah ini agak-agak menyus. Set, itu diajar itu mak. Kalau kenapa? Karena memang kalau ulama atau kayak ulama sekarang ulama dulu itu yang namanya ngaji
itu memang kewajiban, tapi yang namanya dagang kewajiban juga ya nafkah. Mulai ngaji dapat ini enggak, makanya kerjanya dagang. Makanya dia tahu persis cara dagang itu gimana. Kadang dia diajarin kita nih kalau naker, kira sampai habis. Nah, gitu. Nah, ini kan ya, ini berkahnya. Berkah. Jadi jangan habis mulanya. Rata. Kalau kita keran itu ada beras kan? Jangan, set. Nah, nih berkahnya. Walaupun begitu boleh, tapi kata yang ini lu nggak akan rugi dan nanya, lu nggak akan rugi. Jadi kita itu nakernya. Nah kalau imbang tuh jangan pes. Kalau pas banget jauh rantak gitu. Nah, pakai ikhtiar, hati-hati tuh. Jadi kalau kan, oh pas pas itu. Bapak-bapak itu kan lagi jomplang. Cuman kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang udah bikin itu juga dengan masalah ngapain? Nambahin sendiri. Wah, lu mau tambahin bang, tuh. Ini punya lu. Tukangnya merangkut aja sendiri. Ya nambahin tukangnya, jangan main raup, bawa gue ngapain, tuh. Ya kalau tukangnya nggak rendah, nyolok gitu. Ini ternyata mau yang murah itu bukan yang curang, bukan yang pedagang ya, mau apa? Pembelinya nggak boleh. Yang nambahin mau begini, terserah dia. Tambahin subuh nggak tambahin udah gitu, jangan nambahin maksa. Bukan nambahin nama air, namanya ngampok. Jangan. Nah, ini istilahnya kita katakan belum sampai di pusat hukum kita sudah apa? Sudah dalam siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Keringat sampai pas setengah telinga, ada yang sampai lontong juga semua. Summa zakara ta'ala ma'al mujari wa ma'al abrari. Kemudian Allah menceritakan tentang ma'al mujari wa ma'al abrari, tempat kembalinya, ya tempat apa kembalinya orang-orang yang fujar, yang tadi yang zalim, yang curang, wa ma'al abrari, orang-orang yang Pakola kalau inna kita orang fikir lebih sisi lihat kata orang orang mutawifun Allah kau dalam hal baksi wajah saya inna kita beramal askiyah berfikir lebih makai doikin di aspal sah dan semuanya kita bila orang yang curang itu lebih sisi nama nak apa tak sisi lihat kata orang orang mutawifil kau dalam biarkan orang-orang mereka itu yang curang al kofla dalam kelalaian hal yang pasti apa bangkit wal jasa dan pembalasan wa inna kita ba'amal asfiyahil fujari tafi makanin daikin fi asfali sabilin maka sebenarnya kita amal-amal orang yang celaka, yang curang, yang zalim tafi makanin daikin subuh dalam tempat yang sempit fi asfali sabilin dalam Allah yang paling wa ma'adrat wa nasijin istighfar ya ta'asin wa ta'wil ay hal ta'amu wa sijin. Kamu tahu enggak apa itu sijin? Kita umarum ay wa kita maktubun karakni istawbi istighfar wa lain usbitu fi amal nusirat. Jadi yang namanya kita umarum kita apa? Kita umarum antara aku itu apa? Rokom ini rokom sama rokom halaman ya kan, rokok kam halaman berapa, nomor berapa, rokok itu halaman nomor. Maka kenapa disebut markup itu artinya apa? Maktub tertulis karokmi seperti apa apa namanya angka pisaubi ya pak di pakaian la yunha yang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dihapuskan ain usbitat fihi amalus sarira sudah dipastikan. Usb itu sudah dipastikan yang namanya apa kitab orang-orang yang zalim yang hujat itu sudah pasti tidak akan ketukar. Kenapa? Dengan menggunakan kata markum. Kalau angka ditulis, ya kan kalau angka ditulis itu enggak akan pernah bisa beda. Ya satu ya begitu. Ya dua ya begitu. Jadi enggak akan pernah tersamakan. Seperti dia ditulis
ditulis angkanya. Kenapa? Karena kalau yang disebut maktub utuhul berurutan itu bisa macam-macam orang macam. Tapi kalau angka nggak akan. Kamu nomor berapa? Nomor 2. Ya udah, kamu nomor 2. Enggak bisa kamu nomor 2. Kayaknya sih nomor 2. Ya grupnya mana? Begitu. Ya nomor 2 enggak pakai kayaknya. Maka sebut marfu. Kitabnya sudah tidak bisa dihapus, tidak bisa dilupakan, dan jelas tidak akan orang bisa keliru. Kitab marfu. Arti marfu itu kitab yang harus ada, kitab yang marfu yang dinomorin. Arti nomor itu enggak akan pernah bisa berubah, tidak akan pernah bisa keliru, tidak akan pernah bisa tertukar. Maka kan selalu kita menggunakan nomor, ya kan? Apapun pakai nomor, apa saja pakai nomor. Coba yang nggak pakai nomor, apa tuh pakai nomor? Main bola aja pakai nomor. Sampai registrasi nomor, apa kalau perusahaan nomor induk, nomor semua tuh pakai nomor untuk apa? Menentukan orang nggak tukar tuh, nomor apa, nomor registrasi nomor berapa? Nomor induk karyawan, nomor semua, nomor KTP pakai nomor, sepanjang atau nomor KTP pakai nomor. Karena nggak akan ketukar. Kenapa? Karena kalau pakai nama, bisa ada yang sama. Bukan pakai nomor, enggak. Nomor berapa? Sekian, sampai berat nomor ya terus, nomor sekian. Nggak akan ketukar nomor itu. Maka markum itu artinya tertulis, tapi kenapa disebut pakai markum? Karena dia tidak akan terus, dia akan jelas. Sebutkan nomor kamu, bla bla bla, udah kena. Klik nomor itu akan keluar, dia namanya. KTP kah itu, SIM kah itu, STNK. Mobil ribuan jutaan mobil, tasnya apa? Pakai nomor. Paspor lu pakai apa? Nomor kan, nomor paspor kan, kan nomor semua tuh pakai nomor. Makmum semua itu, kenapa? Nggak akan tertukar, nggak tertukar. Dan walaupun dia terhapus, orang akan ingat. Terhapus, orang akan ingat. Yang penting nomor kamu berapa, coba masukkan, nah keluar. Walaupun dia apa? Dilupa. Kenapa? Kalau dia sebut nomor lain, akan apa? Keluar yang lain. Tapi kalau nama, siapa nama kamu? Ahmad. Ribuan Ahmad keluar. Ribuan Ahmad keluar. Ahmad yang mana dulu nih? Oh, butuh masih banyak lagi. Tapi nomor enggak, udah nomor apa? Sekian-sekian. Udah pasti itu orang. Orang kalau orang administrasi, orang manajemen pasti tahu lah untuk yang hal seperti itu. Maka sebutlah kita nomor. Tapi dia akan lebih sedikit. Ya, jadi kita merkum ayat bahwa kita merkubun karrak mimpi sawi oleh Islam Al-Maha uspita fi amal usyadat kami kasih sijin maksudnya sijin ini bahwa adbaik nama sijin itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang sempit sijin itu sesuatu yang sempit, maka ada yang mengatakan sijin itu baik dengan pikiran dalam kita bisa walam makana musul fujai la jahnama uya asfal safi dan adalah tempat kembalinya orang yang fujar itu dengan sebab amal mereka itu kemana? Raka jahannam wa huwa asfal safin. Itu apa? Udah aspal safin. Aspal itu makanya ya itu sebuah aspal ya. Aspal kenapa disebut aspal? Karena bawa kanan itu kan aspal itu darinya kan dari apa beberapa istilahnya hasilnya ini kan aspal itu udah apa? Udah kerah kan sisanya kan. Ini hasilnya ini kan gitu nih hasilnya ini ada misalnya premium segala macam. Nah itu kerahnya itu makanya sebut aspal. Aspal. Yang kedua, yang namanya aspal itu begitu. Dia jadi aspal kalau dia udah panas. Kalau nggak dipanasin gitu kan jadi batu. Tapi aspal itu masih apa? Masih yang panas. Nah, kalau udah gitu, ya batu. Kedua posisi. Sampai itu apa? Bagian bawah. Bawah yang paling apa? Yang paling bawah. Wa yadud mondai wasuhul. Jadi berkumpul udah sempit paling bawah. Akhbar wa ta'ala annahu kitabun marqum ay maktubun mafruqun minhu. La yuzadu fi ahadun wa la yunqasu la yuzadu fi ahadun wa la yunqasu minhu ahad. Artinya yang disebut seperti itu Allah beritahukan kitab orang-orang yang fujar tadi tertulis dan dia mafruq apa? Sudah paten. Lalu zaduhan tidak ditambahkan oleh kosmos, tidak juga dapat dikurangi. Jadi nggak ada yang bisa nambahin, nggak ada yang bisa ngurangin. Itu kitabnya sudah makruh, sudah makruh seperti itu, nggak bisa ditambah, nggak bisa. Jadi bagaimana bisa nggak kita hapus? Bisa kalau kita di dunia. Kalau sana ya nggak bisa. Di dunia bisa tanda kutip bisa dihapus. Ketika dia mengetahui, dia sadar, dia tahu, dia taubat. Sekali lagi, hati-hati. Ketika dia terhapus,
ini kata yang dikatakan kertas yang murni yang belum pernah ditulis putih bersih dengan kertas yang pernah ditulis tapi ditipek, mana lebih bagus? Yang murni yang belum pernah ditulis putihnya bagus. Oh ini juga putih tapi ini ya, beda, akan noda-noda itu beda. Nah kenapa ini menjadi masalah? Karena kalau nanti dia berbuat lagi ini akan lebih bahaya dibandingkan yang masih putih bersih. Makanya katakan kena stroke yang pertama itu tidak lebih berbahaya dibandingkan kena serangan yang kedua. Kalau dia kedua itu udah itu biasa dokter tuh kalau dia hati-hati serangan kedua, kalau kedua udah lebih parah. Maka kalau orang sudah maksiat, maksiat pertama terampuni, jangan sekali maksiat yang kedua, karena udah maksiat kedua itu lebih parah. Karena kalau kaca yang masih bersih putih dilapnya gampang, tapi kalau kaca yang tadinya mendablek, kotor dikerok dalam kaca itu akan lebih gampang nempel kotoran dibandingkan kaca yang masih murni. Maka walaupun ada kesempatan untuk bertaubat, lebih baik tidak pernah melakukan maksiat. Walaupun Allah Maha menerima taubat, tapi akan lebih baik kita tidak bermaksiat. Oh, kalau kita tidak bermaksiat, Allah akan gantikan kita dengan makhluk yang lain. Ya, itu kalau kita terlanjur berbuat maksiat, bukan berarti merencanakan berbuat maksiat. Kalau merencanakan berbuat maksiat bukan berarti dengan taubat atau seperti itu, tapi itu terlanjur dia berbuat maksiat, maka Allah pun senang akan memaafkan dia. Tapi kalau memang merencanakan, hukumannya beda. Membunuh tanpa sengaja dengan membunuh apa? Perencana mah kalau bahasa ini terencana gitu ya. Pembunuhan terencana akan beda hukuman, belum terencana aku mati gitu. Tapi kalau tidak terencana ya sama, Allah juga sama, ini dosa tapi dosa yang terencana gitu, udah setting segala macam lain dengan dosa yang dia berbuat secara hilaf, akan sangat berbeda ya. Jadi walaupun seperti itu, maka jangan apa? Sekali-kali atau berusaha semaksimal mungkin kita tidak berbuat yang semua orang koyu yaumidinukan zibin alaihi yukadzibu nabi yaumidin wa ma'ala musyaf al-baratiha wa ma'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.